Udah gak sih, gak apa-apa. Gak. Aman. Cuman kesabet sama buntutnya doang. Hari ini berapa sih lo? Tahu gak nih? Ini pertama, ini rumah aku takut banget jatuh. Ya, tadi tiap jalan bunyi. Terus lubang banyak. Ini aman gak sih? Aku gak mau lo ada biawak lagi tiba-tiba. Setelah di situ saya pergi ke toko HP karena saya tidak punya HP buat komunikasi ke sini ke situ. Handphone 1.400.000 sukses terus buat Uang Kaget ya. Semoga Uang Kaget selalu membeli yang terbaik, selalu membantu orang. Saya bikin di luar aja deh, aku sama coba cek dalamnya seperti apa kondisinya ya. Ayo Pak, kita lihat. Assalamualaikum. Ah, ini baju yang Bapak bilang Bapak jadi linmas. Iya, betul. Terus dibayar 3 bulan sekali itu ya Pak ya? Iya, ini bajunya. Emang sewaktu-waktu seminggu sekali ada tugas di desa. Tuh, seminggu sekali saya ada tugas jaga malam. Ya kalau saya lihat kaki Bapak lagi begini gimana? Ya habis kalau tugas jalan aja saya. Ya kalau ada maling? Sama rekan-rekan paling juga. Oh. Rekan-rekan itu satu malam ada. Udah berapa lama Bapak jadi linmas? Udah 2 tahun lah ada, baru 2 tahun. Ya. Saya diangkat baru 2 tahun. Pak, ini rumah Bapak seperti ini, Bapak nggak khawatir Pak? Ya khawatir banget, emang begini keadaannya. Gak bisa Bapak nabung sedikit-sedikit buat benerin sedikit-sedikit atasnya gitu? Ya dapat uangnya juga kadang sedikit, gak bisa untuk pakai belanja lagi, untuk makan. Dapat uang sedikit untuk makan, gak cukup. Ini juga pada begini Pak. Ya. Itu apaan Bapak? Kena punggung. Kita apa ya? Ini udah pada rapuh semua ini begini ya Pak? Iya, itu habis merayap. Waktu udah tinggalin waktu buru. Waktu buru. Setelah itu saya pergi ke toko elektronik. Saya ambil mesin cuci satu sama mesin blender. Toko elektronik ini.
Sama blender. Jadi 1.650.000. Semoga uang kaget makin maju, tambah sukses. Udah tadi. Tenang aja, tenang. Bagaimana makin galak ini? Ayo buruan. Ibu, ini tuh yang nyari blarek saha? Blarek. Yang cari. Yang mau cari. Yang nyari siapa? Yang cari ini apa? Suami. Oh, bapak. Bapak ya. Terus pernah nggak bapak sama sekali nggak bawa uang ke rumah? Pernah? Yang pernah. Pernah. Ya Allah. Ibu teh yang paling bikin ibu cerik. Ya. Naon? Kayak ini saya sedih. Angin siapa itu? Gimana? Ya ini paling sedih. Kadang mati beras. Kadang sedihnya mau beli beras. Terus mau ini apa namanya? Benerin rumah. Iya. Gak bisa. Murni gak tega ya. Yang paling bikin Murni sedih apa lihat mama? Dagang. Murni gak tega lihat mama dagang tiap hari. Makanya Murni bantu terus ya, jualan cabai, jualan sapu lidi bikin ya. Ibu, Murni teh gak sekolah, kenaon? Ya ke sekolah nih. Gak ada biaya. Gak ada biayanya. Tapi ibu teh mau, Murni lanjut sekolah mau? Lanjut. Mau? Iya mau. Tapi uangnya untuk ayah? Ayah. Sedih ya lihat anak nggak bisa ngelanjutin sekolah ya. Padahal teman-temannya Murni teh semua sekolah ya. Cuma Murni yang nggak sekolah. Kasian sama anak. Kasian.